Beredar sebuah video bernarasikan bahwa Risma pamit dari bangku Menteri Sosial. Kanan YouTube Jagat Politik membagikan video ini pada 7 Januari 2020. Video berdurasi 10 menit 48 detik itu sudah ditonton lebih dari 124 ribu orang. Benarkah Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengundurkan diri? Dari hasil penelusuran kami, tidak ada informasi valid yang membenarkan narasi mundurnya Risma dari bangku Mensos. Dalam isi video tersebut, tidak ada pernyataan resmi dari Tri Risma hari ini yang menyatakan dirinya mengundurkan diri. Video yang beredar hanya mencatut pernyataan dari pengamat politik Rocky Gerung terkait aksi belusukan Risma bertemu dengan tunawisma di kawasan Jalan Tamrin, Jakarta Pusat. Aksi belusukan Risma menemui tunawisma di Jalan Tamrin menuai polemik. Banyak warganet membicarakan aksi Risma di media sosial terkait latar belakang tunawisma yang ditemui Risma di kawasan steril Sudirman. Dilansir dari liputan6.com, dua orang tunawisma yang ditemui oleh Mensos Risma pada 4 Januari lalu adalah seorang kakek bernama Kastubi dan anak muda bernama Muhammad Faisal. Kastubi saat ini sedang menjalani isolasi mandiri di Balai Resos Bekasi karena hasil rapid testnya reaktif. Kesimpulannya, klaim bahwa Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengundurkan diri adalah salah. Faktanya, tidak ada informasi valid terkait narasi mundurnya Risma.